Oke, Bang. Selamat berpuasa. Bye bye. Oke, okay, makasih. Bye. Yuk. Sama-sama di depan di belakang kan ya. Makasih. Bye. Bye. Ini yang saya suka di Indonesia ini. Wow. Sayang istri, mari merapat. Sayang wajah sekalian, takut sekalian lupa. Kau boleh simpan ini dulu. Nanti aku balik ambil. Cilok bakso ya? Hah? Cilok bakso ya? Iya, ini yang sapi, ini ayam bisa dicampur. Ini sapi. Yang kue, yang kue. Apa nih? Mantap. Ini kerang apa nih? Ini cup-cup, rasa kari, gak pedas. Ini 40. Ini apa nih? Pempek. Dari ikan tenggiri, pempek dari ikan tenggiri. Oke, berapa satu porsi? Kue apa ini? Kue hijau. Ini agar-agar ya? Bukan. Bukan agar-agar. Oke, Bade. Saya mau ini. Ini? Ah, ini kan berapa porsi? 2.000-an total. Satu? Satu ya. 2.000 semua. Oh. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Kota Batam, Indonesia. Kenapa aku sore-sore di depan mall ini? Aku pun tak tahulah kenapa ya. Jadi apa-apa benda, jom kita lihat dulu suasana bazar Ramadan di depan BCS Mall ini. Mungkin saya terlalu awal ini ya, sebab kenapa saya terlalu awal? Biar dapat makanan yang banyak. Parkir mobil sampai sana, bro. Tuh, jauh. Di depan BCS Mall. Belum terlalu ramai orang, tapi kita akan lihat ini dulu. Biasa bulan puasa saya ada di Malaysia, tapi tahun ini saya berada di Kota Batam tercinta. Jadi di sini ada polis. Polis ini lagi menjaga keamanan. Cantik-cantik. Selamat bertugas. Cantik-cantik polis. Oke, jadi sekarang kita udah sampai di Batam. Ini adalah Bazar Ramadan, BCS Mall. So, ada bus stop. Cuk, kita pergi dulu. Oh, rame bro. Okay. Wow, ramai sekali. Yeah, this is it. Puasa monitor, YouTube. Puasa. Oke, jadi pertama kita masuk, kita udah disajikan sama makanan yang sudah siap. Kalian boleh bungkus makanan. Nah, ini saya suka ini. Bu, bungkus ini, Bu. Oh, ngantri ya? Oh, belum ya. Ngantri ya? Ngantri ke langsung pesan? Boleh langsung pesan? 15, Bu. Apa? Kurangnya aja. 15.000, ya. Ntar. Oke. Thank you.
Wisdom. Kita review dulu. Ini adalah nama dia apa ini? Fawati. Semua sedap kalau di Batam ini. Ini apa nih? Oh, satu pulai. Ini tahu isi? Iya. Oke, berhubung dia nggak ada yang beli, saya akan beli dia. Oke, berapa satu ini? 1.3.000. Berapa? 1.3.000. Iya. Oke, buat 3. Bisa ya? Saya akan beli sampai sana, bro ya. Saya mulai dari sini dulu. 9.5. Oh. 20.000. Aku bayar dulu ya, simpan sini nanti aku balik. Itu apa sih, Dek? Sini. Apa itu? Ah. Tahu bakso. Ini apa nih, Bu? Itu sekol ayam. Kayak otak-otak. Macam mana bayar beli ini? Ini berapa? 2.000-an kok. Satu? Satu ya. 2.000 semua. Oh. 2.000. Ya. Oke, 5. Saya mau 5. Banyak orang beli. Puasa? Enggak. Tadi uangnya apaan? 50.000-nya kok. Ah, simpan dulu ya. Bakwannya baru masak ini. Oke, makasih. Sampai habis puasa di sini ya? Iya. Oke, okay, thank you ya. Saya beli. Ini salad buahnya, Bu. Itu berapa itu? 5. Berapa? 10.000 saja. Ah. Salad buah ada kok. Apa itu salad buah? Oh, itu. Ada puding juga, enak loh. Boleh simpan sini, nanti aku ambil. Jadi saya kesini dulu sedikit. Oh, kembali. Terima kasih. Yang baru masuk itu. Bentar ya, lagi dikasih. Satu aja. Berapa? 27. Jengkol 15. Gimana? Saya mau ini. Ah, ini ke berapa? Nasi. Nasi tak payah ya? Iya. Ya. Oke, jadi saya suka itu ini, bro. Ini namanya kikil ke apa? Kikil ada tunjang itu, mau enggak? Ini dulu. Ada semua, bro. Ini ayam geprek ya, ayam sambal hijau ini. Ayam sambal hijau. Wow. Ayam balado merah, apalagi. Apalagi. Ini mau. Ini 2. 2. Oke. Saya suka nasi campur kayak gini, bro ya. Jadi kita beli dulu. Ini apa nih? Perkedel. Ini seporsi ya tadi ya. Oke lah, aku bayar dulu itulah. Berapa itu? Oh, nggak jadi. Oh, ikannya jadi. Oh, jadi. Iya, Kak, nasinya. Eh,
Berapa? 35. Simpan dulu sini ya, nanti aku balik ambil. Oke. Okay. Ya. Terima kasih. Nanti kembali ya. Oh, ramai. Makan juga aja boleh? Gorengan. Mau pakai sendok boleh? Kue apa ini? Itu kue hijau. Ini agar-agar ya? Bukan. Bukan agar-agar. Oh. Berapa satu? 13.000. Tapi kelapanya lagi habis kok, lagi baru mau datang. So, macam mana mau makan? Kelapa. Terus macam mana makan? Nanti kelapanya ditaruh, kelapa parut gitu. Oh, ini sama? Sama, cuma enggak ada kelapanya kok. Ini lain. Ini namanya cantik manis. Ya, satu Thailand terus sama itu. Bentar. Oke, ini sagu Thailand? Iya. Cantik manis namanya. Jadi tak payah kelapa ini? Enggak. Langsung makan? Iya. Oke lah, beli ini. Oke, jadi kita beli dulu. Semua kita beli dulu. Sikit. Oh, ini bagus nih. Ini apa nih? Itu bolu susu. Oke lah. Berapa? 46. Simpan dulu situ, nanti aku balik ambil. Oke. Cukup tak? Coba lihat. Berapa? 2.000 sama 20. Cukup? Kembali 1.000. Oke, jadi kita udah beli. Nanti kita kumpulkan semua apa yang kita beli. Terima kasih. Ini apa kali ya? Satu porsi macam campur gitu ya? Boleh, satu porsi campur ya. Ini porsi kecil punya kakak ini ya. Tempe tenggiri. Tempe ikan tenggiri. Yang teh, lohan, ubi boleh. Berapa bayarnya? Rp40.000. Tempe balok campur sama apa? Tempe balok satu sama telur, ya benar. Punya koko tadi yang di pojok itu. Iya, gimana? 14 sama 10, 24. Ada otak-otak. Yang pempek balok siapa? Koko, ini. Niko? Halo. Balok sama telur dua tadi ya. Ya. 24. Balik 24 atau jajan? Jajan 24. Ini jajan 640 balik 60. Yang kembaliannya? Ah, Cece itu. Ini kembali 60, terima kasih. Nanti aku ambil ya. Iya. Ada. Iya. Ini apa nih? Ini kerang apa nih? Ini cup-cup, rasa kari, gak pedas. Ini cup-cup, pedas. Masakan gulai padang. Ini? Ceker ayam, mercon, pedas. Oke, saya mau ini. Berapa satu ini? 30.
30. Wow. Murah ini. Puja Sera coba. Itu apa itu? Kerang itu ya? Iya, kerang darah enak tuh di stok. Ya. Jauh kali dia, enggak nampak pula. Iya, sempit sih tempatnya. Jom. Sayang lumpia, sayang. Kerang ini. Nah, kerang darah di sop. Saya mau itu. Iya. Mari silakan minumannya. 30. Oke. Okay. Mau makan di mana, Bang? Bungkus dulu. Biar kasih. Berapa semua? 50. Murah saja. Oke, jadi setiap puasa ada sini, lah, Pak, ya? Ada. Simpan dulu, nanti aku balik, ya. Simpan sini. Oke, jadi kalau kalian mau makan kerang-kerang, kalian boleh makan, lah. Oh, lo jangan lihat aja sini, dong. Baso, ya? Iya, ini yang sapi, ini ayam bisa dicampur. Ini sapi. Sapi aja. Banyak. Kuahnya mau pedas sama kacang? Pedas. Boleh campur, silakan. Sorry, tangan kiri. Oke. Saya bayar dulu ya, nanti aku balik simpan sini. Ya, balik apa sih, Pak? Thank you.
simpan ini dulu. Nanti aku balik ambil. Pas ya. Oke. Okay. Nanti lagi Pak. Ya. Boleh silakan. Silakan beli lem dan nyasar. Oke, kasih. Ini lagi. Ini kecap. Dadah. Kecap dadah juga ya. Oke. Ini gulanya. Ya. Nasi padang, nasi padang, irama, irama, mari, mari. Dan sayang suami, sayang istri, mari merapat. Sayang wajah sekalian, takut sekitar kita. Jadi aku udah selesai beli-beli. So, mungkin aku akan tinggalkan dulu ini, di kawasan ini. Nanti kita lanjut lagi. Halo. Ini apa nih? Wow. Batu sampah. Bu, saya lagi batuk bro ya. Kalau batuk saya akan beli sih. Kue-kue. Ini kue-kue khas kampung kita bro. Ada semua lengkap lah. Ini yang saya suka di Indonesia ini. Ada semua. Kita lanjut lagi. Oke, jadi beginilah suasana Bazar Ramadan di BCS Mall Batam 2024. Saya akan bawa kalian melihat suasana bazar-bazar di area Batam ini. Ini terlalu kecil mungkin ya, tapi besok-besok saya akan cari Bazar Ramadan yang besar, mungkin di Batu Haji atau sekitarnya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Ya. Kue-kue lokal. Di depan di belakang ada yang kok. Terima kasih. Bagus banget. Mana tadi, Bu? Yang saya simpan tadi? Oke.
Oke, makasih. Bye. Yuk. Yuk, sama-sama. Oke, jadi kita udah selesai lihat bazar Ramadan di BTS Mall. Tahukah kalian saya sudah beli banyak, hampir 300 ini ya. Oh, tak sampai 200 lebih saja. Saya taruh sini dulu. Oke, Bang. Selamat berpuasa. Bye bye. Oke, jadi kita udah selesai lihat bazar Ramadan di kota Batam ini, khususnya di BCS Mall. Sangat ramai orang. Jadi buat kalian yang mau lihat bazar Ramadan di kota Batam, kalian boleh lihat video ini. Ya, yeah, bye-bye. Cium. Kita balik dulu. Dan tahukah kalian, saya belanja banyak yang tak tahu ini bila dimakan nih. Ya. Yeah. Oke, jadi apa-apa benda, saya akan akhiri video ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di video berikutnya. Bye-bye.